Di tengah rencana pertemuan Puan AHY, berembus kabar Presiden Joko Widodo dan Ketua Majelis Tinggi Demokrat SBY bertemu di Kompleks Gelora Bung Karno Jakarta hari Minggu kemarin. Namun pihak istana membantah kabar pertemuan SBY Jokowi itu. Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden Bey Mahmudin bilang, enggak ada. Bapak Presiden kemarin ada kegiatan internal di Istana Merdeka di pagi hari. Teman-teman Pas Pampres sifatnya antisipasi saja, karena biasanya kalau Presiden Minggu pagi di Jakarta menyapa masyarakat sambil berolahraga di CFD. Tapi kemarin tidak ke CFD karena Bapak Presiden ada kegiatan internal dan acara internalnya sampai melewati waktu CFD.